Ya, ya, ya. Banyak cakap banyak penipuan. Banyak cakap tak sesuai kenyataan. Yeah, yeah. Tapi kita di sini mau cari kawan. Yeah, yeah. Bukan mau cari lawan. Hey, hey, hey. Lanjut aja Bung Egya. Ini freestyle tanpa lama-lama. Yeah, yeah, yeah. Jangan lupa kasih like dan komennya. Yeah, yeah. Langsung aja sikat Bung Egya. Yeah. Bukan cuma kawan tapi kita sahabat. Ini bung rokok untukmu hisap sebasah. Jangan pun punya kawan nah kau embar. Hati-hati nanti kau aku babat. Alright man, okay. Okay. Di sore hari ini, di pagi hari ini, di malam hari ini. Ya, yang mana yang benar nih? Pokoknya nanti kan di seluruh negara nonton ini. Oh iya, yeah, seluruh negara. Kau yang salah, tapi maaf semuanya terserah. Cuma bisa bilang gak apa-apa lah. Oke men, kita di sini bakal bahas 5 top rapper Medan. 5 lagu, 5 musik hip hop Medan. Ya, yang terbaik menurut kita part 2-nya. Soalnya part pertama kemarin udah ada men ya. Ya, ini bahas. Dia part 2. Part 2-nya men. Ya. Oke, sebelum kita mulai main part 2-nya, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada saudara-saudara demikian. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Yang belum tahu hip hop supaya agar tahu itu hip hop. Ya. Sama berlama-lama lagi langsung kita mulai top 5 musik hip hop Medan part 2. Ada siapa itu, Bor? Di posisi kelima kita punya Mademes. Yang berjudul Lebih Baik. Check this out, man. Baby, coba duduk diam sejenak. Sepertinya ada yang mengganjal di benak. Tentang cara kau dan ku jalani asmara. Pas sayang dan pas jenuh atau pas marah. Tahukah kau makna dari kata pasangan? Kita pilih teman hidup yang pasti hangat. Yang mampu tutupi segala kekurangan. Hingga tiada niat lakukan kecurangan. Mulai dari hari pertama kita harus batasi. Lawan jenis yang dulu mungkin sering komunikasi. Rasa cemburu kadang sulit untuk diatasi. Yang diam-diam suka pada kita terus mengawasi. Tegur sapa wajar bila berpapasan. Sudah punya kekasih harus tahu batasan. Jangan coba-coba bohong dan cari alasan. Karma terus berlaku, Allah pasti kirimkan balasan. Sayang mulai detik ini kau harus mengerti. Sekarang bukanlah waktu untuk bermain lagi. Dan antisipasi yang akan terjadi. Yakinlah kita akan hidup lebih baik. Alright man, asik ya lagunya. Asik ya, lagu cinta. Lebih baik lah kalian maunya. Yang berhubungan itu yang baik-baik aja, jangan lagi nakal. Nanti cubit nih. Iya, cubit. Oke. Oke, Bor. Kita lanjut lagi di top 4. Top 4 ada siapa, Bor? Ada Rocket C yang berjudul Bad Energy. Keren. Daripada kalian penasaran, langsung kalian lihat videonya. Check this out, man. Dari luar ketika lunglai menggunung, menimbun cairan nitro suntik ke dalam imun, menembus, wow, invasi masuki jantung. Dalam tubuh melebur tapi tunggu dulu. Jujur masih buntu maka masih butuh dua kaleng Red Bull. Efek bagai piston energi bomba bahasa di bong. Keringat cucur macam atlet di gor. Tak usah tanya jelas minus robo. Tarik nafas salurkan. Suhu tubuh berubah energi menjara. Pandang makin luas lampau setiap serikat yang mengaku buta. Serasa kami di antara para domba. Jika tak ikutan tak salah.
salah bila sekali dicoba. Salah guna krak dinding jadi alat isap narkoba. Kelakuan pemuda beranjak usia pancaroba. Bukan pembalap F1, tubuh selalu powerful. Dari sekali tegukan sampai setelah ku minum Red Bull. Detuk jantung meningkat rasa keliling sentul. Sifat berubah drastis lebih mirip anjing pitbull. Sudahkah kau tahu bahaya apa yang mengintai? Aku tak mau, terserahlah kau anggap ku terlampau. Memang bagus untuk doping tapi jangan sampai lalai. Jangan nasihati karena ku paham aturan pakai. Bisakah diam sekarang sebentar karena ku masih terlihat santai. Terlihat santai, mata merah, pipi kempot, badan lunglai. Bukan urusan fuck, when I come you go my fucking sign. Stay in line and don't waste the time, bitch. Hey yo, shut your my fucking mouth, fool. Hey. Hold up, I come to take over that. Keren ya? Keren man, keren, keren. Keren semua, videonya keren. Keren, flow-nya keren. Flow-nya keren, aduh liriknya. Angkat tangan. Keren, keren. Keren lah. Shout out to Rocket C. Dan Nartok. Kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Oke. Balbeka. Dan Hezo. Yang pernah? Ya, pernah kan? Pernah produksi beat kita. Iya. Yang berjudul, lagu kami berjudul Hello. Hello dan telinga di sini. Ya. Oke. Oke. Right. Di posisi ketiga, man. Di posisi ketiga ada kita punya siapa nih? Kita punya kebanggaan. Kebanggaan kita membahas tentang kita. Yes, kota kita. Kota kita. Yang berjudul dan siapa itu, Bor? Kita punya Happy Centrum yang berjudul Ini Medan Boom. Pasti kalian penasaran, kayak mana cerita kota Medan dalam satu video ini mereka buat di sini. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Cek videonya. Sika. Menceritakan semua Medan, ada Toba, Prastagi, Kota Medan, semua dan si Pangkuala Kalangaro kita kerina. Dan di beat itu men, ada kecampuran etnis ya? Iya, tradisionalnya masuk dia, tradisional Karo. Yang buat beat ini katanya siapa ya? Bang Wisnu Bangun. Wisnu Bangun ya? Iya. Oke, shout out to Bang Wisnu Bangun. Alright. Kalian juga di sentrum shout out to, keren, keren. Keren ya. Di posisi kedua, men. Wups, ada siapa itu, men? Ada yang stalking-stalking mantan, Glenn. Ayo, stalking mantan ya. Stalking mantan. Wups, siapa sih yang masih stalking-stalking mantan? Jalan stalking-stalking mantan. Kok mantan dong, mantan lah. Mantan lah. Jangan lah. Jangan lagi stalking-stalking. Yang lalu-lalu masih diingat ini. Oke, kita punya yang posisi kedua. Ada siapa? Steve. Yang berjudul Stalking Me. Stalking pertama lagi. Cedisa. Kamu masih stalking Instagramku. Kamu masih scrolling pakai fake account. Kamu masih stalking kehidupanku. Kita ada jalan jauh.
kita dulu pernah dekat, pernah neka, pernah sampai tanpa seka, parfummu sampai meleka. Kita berdua memang jahat, kita buat netizen banyak komentar karena yang mereka lihat kita bukan public figure. Mereka bilang kita cocok, lalu timbul cecok, lalu kita mulai recok. Yeah, ku bertahan karena ku masih hargai semua yang pernah terjadi, lalu kau mulai sadari ada yang hilang dari hari-harimu. Kamu sudah dengan dia, tapi hatimu denganku. Masih denganku, babe. Masih pikirkanku. Masih denganku, babe. Masih pikirkanku. Oke, man. Itu dia tadi posisi kedua, ada Steve yang berjudul Stalking Me. Kamu masih stalking me. Stalking me. Instagram. Buat kalian yang masih belum bisa move on, kalian dengar lagu ini. Ya, lagu Abang ini. Asik, asik, asik. Makanya, makanya kalau masih sayang jangan berkusi, jangan selingkuhi. Dijaga di. Posisi pertama men, kita punya siapa men? Penasaran aku men? Ini dia. Ada Nartok Fit Zombillion yang berjudul Back Home. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Oke, check this out. Rongkong sibuk bragging, songsong hisap lintingan kulintang karpet merah. Oh bang, kau di Medan, sampai kapan mari rencanakan tentang bagaimana cara mengibarkan kain bendera matahari tampan di bawah terbang cakar kelelawar. Dasar jomil sinting, kau perlakukan beat macam barang drifting. Lakukan yang legit, lakukan lagi sampai babak belur, lalu kertas sulap jadi garis bujur. Dua mutan di satu metronom, akhirnya turun dan akhirnya telur. Jing, bising-bising, mulut basi bila tak berisik. Taring-taring, tak bermaksud untuk tujuh taji, hanya butuh gaji dari berpuisi. Dompet yang sepi, weekend tak berisi, bermandi cahaya tiap deklamasi, dilanjut dengan perbaikan gizi. Salah sawi jining, akeh kupa nulis sajak, kecup kening rapper maya yang rajin bicara banyak. Dan dengan bualan siapa yang terkesan, dengan kuala gerakannya lamban, siapa tak bisa kalau cuma cakap, dihadiri dan pergi meratap. Please, aku bosan, dengar keledai yang duduknya miring, cakapnya selangit, pandangannya yuling. Apa yang kau hasil, semuanya burit, ingin diulas fit gosip bang julid. Bila tak digigit, anjing berhenti sit, merasa ahli waris, cuma jual cuit. Dia yang ku panggil, oh si miskin bukti. Please, sis, aku bosan selalu mengungguli. Yes, please, langsung kontan, jika sepaham dengan yang ku tulis. Dengar Narto dan Joe yang benar, selain itu tak perlu kau peduli. Dengar Narto dan Joe yang gelar, helatan tempur kata di lupis. Please, aku bosan selalu mengungguli. Yes, please, langsung kontan, jika sepaham dengan yang ku tulis. Dengar Narto dan Joe yang benar, selain itu tak perlu kau peduli. Dengar Narto dan Joe yang gelar, Alright, man. Itu dia tadi, man. Di posisi pertama, peringkat teratas. Ada Nartok featuring Zombillion Back Home. Dasar jomblo sinting na 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 na. Emang sinting jomblo ini, sinting emang ini. Sinting buat lagu. Sinting buat lagu. Sintingnya nggak ada ubahnya lagu. Nggak ada lagunya. Keren men. Shout out to Nartok. Shout out to Zombillion. Yes. Dan sekali lagi shout out to Hizo. Hizo yang memproduksi lagu ini. Yes. Okay, my friend, itu dia tadi top musik hip hop Medan part 2-nya. Ya. Dan tanpa letih, tanpa capek kami ingatkan sama Glenn. Tolong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga kasih di-like ya. Komen. Lebih baik. Share juga ke teman-teman kalian yang tahu hip hop, yang suka hip hop, dan share juga ke abang-abangan ini. Linknya di bawah biar abang-abangan tahu kalau kami ngereaksi mereka. Iya. Kami buat mereka di top kami, pilihan kami. Menurut kami ya, menurut kami. Pilihan kita ya kan. Oke? Okay? Yes. Oke. Okay. Tetap jaga kesehatannya. Jangan kemana-mana. Di rumah aja walaupun katanya new normal, tapi ya, usahakan di rumah aja lah. Ya, kalau tidak perlu kali keluar, aduh janganlah nongkrong-nongkrong. Janganlah. Kalau pacar kan bisa, lihat video call. Kalau nongkrong kan nggak usah mesti kayak ke warkop kayak. Oh, usah lah, kurang-kurangi lah. Oke, men. Tetap jaga kesehatan. Stay safe. And salam hip hop. Yes. That's right.